Assalamualaikum sahabat kuliner. Ingin jualan pisang goreng dengan cara beda? Anda bisa coba membuat pom-pom banana seperti ini. Karena bahannya mudah, caranya juga mudah. Bisa dijadikan sebagai salah satu cara menolak resesi. Bahan untuk membuat pom-pom pisang, disiapkan pisang kepok yang tua, kemudian tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air. Lalu kita siapkan juga tepung panir. Kita campur tepung terigu, tepung maizena, gula pasir. Kita aduk rata. Tambahkan air. Aduk rata lagi sampai menjadi adonan yang adonan tepung encer gitu. Kita kupas terlebih dahulu pisangnya. Pilih pisang kepok yang tua lebih baik ya. Lalu kita potong kecil-kecil. Nah, sekarang kita celupkan pisang ke dalam adonan tepung. Nah, lalu kita gulingkan ke tepung panir. Kerjakan pada semua pisang. Kita panaskan minyak. Minyaknya jumlah banyak ya, bisa dipakai sekitar 500 gram sampai 1 liter, nggak apa-apa. Lalu kita goreng. Biarkan sampai berubah warna. Nah, ini sampai warnanya kecoklatan seperti ini baru kita angkat. Kita sajikan pom-pom banana ini dengan saus coklat. Kita buat sausnya dengan cara memanaskan whipped cream. Kita tunggu sampai meletup sekali aja, karena suhu yang diperlukan untuk melelehkan coklat itu paling tinggi hanya sampai 40 derajat Celcius saja. Jadi kalau misalnya mendidih bagian pinggirnya aja sedikit tuh udah cukup. Meletup kayak gitu aja udah cukup. Kita matikan apinya, lalu kita masukkan coklat cincang. Jangan lupa selalu dicincang dulu ya. Nah, ini diaduk, otomatis coklat akan meleleh. Ini tanpa api, tuh liatin, tanpa api kan. Nah, kita tunggu sampai semua coklat meleleh. Saus coklatnya sudah siap. Nah, ini semua coklat sudah larut, kita tinggal tempatkan pada wadah saus. Nah, ini kalau untuk jualan Anda bisa gunakan mangkok-mangkok seperti ini ya, lalu kita kemas. Setiap kemasan tuh misalnya mau ditimbang boleh, atau mau dihitung juga boleh ya, satu mangkok isi 10 kayak gitu ya, kira-kira satu pisang gitu. Ini, nah,
bisa kalau untuk dine-in ya, atau makan di tempat, biasanya kan anak-anak muda tuh makan di pinggir jalan gitu, kayak gini, bisa langsung disiram dengan sausnya. Tapi kalau untuk delivery mungkin bisa dipisah ya. Ini tinggal kita siapkan sumpit untuk makan. Sahabat kuliner, yuk follow Instagram mito.id dan TikTok Mito Elektronik. Sahabat kuliner, ayo segera order di Tokopedia, Shopee, Lazada, blibli.com, cari Mito Elektronik Official Store.